What's up, gang? Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Iskoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan mengupas tentang siri One Piece. Alright guys, dalam video kali ini aku nak mengupas chapter terbaru, chapter 1054. Dah sebulan tak buat chapter review dan chapter kali ini memang load of information yang crucial gila-gila. So chapter 1054 bertajuk Flame Emperor dan cover story Germa 66 direhatkan dulu, dan Oda mengetengahkan kepada kita sebuah color spread yang menunjukkan wajah-wajah the current Yonko dalam One Piece sekarang ini. Dan kalau kita tengok booklet Road to Laugh Tale volume 4, di akhir page tersebut telah bagitahu kita bahawa this is the beginning of the final saga, guys. This is the first chapter of the final saga. Dan Oda pun ada maklumkan kepada kita, menyajikan sebuah epic finale adalah cita-cita dia sejak dia masih kecil. Dan dalam chapter 1054 ni sahaja pun kita dah dapat rasakan aura untuk final saga ni. Alright, sebelum aku proceed, aku nak bagi tahu yang paid review untuk channel ni masih lagi dibuka untuk 5 slot sahaja lagi. So kepada korang yang berminat untuk aku promote channel YouTube atau business, korang boleh WhatsApp nombor yang aku tinggalkan di ruangan pin komen kat bawah, okay? Alright, sebelum start review chapter 1054, jom kita recap sikit what happened in the last chapter. Macam biasalah, dengan bertajuk New Empress, chapter sebelum ini telah mendedahkan kepada kita berkenaan Five Elders. Walaupun usaha mereka selama ini cuba untuk menutup informasi, namun Morgan telah pun terlebih dahulu mendedahkan butiran bounty terbaru Luffy, Law dan Kid. Ketika festival mula berlangsung, Robin telah mengetahui dua rahsia terbesar Wano Kuni, iaitu yang pertama bahawa Tengu Yamahitetsu sebenarnya adalah Lord Kozuki Sukiyaki dan Pluton sedang berada di tanah Wano Kuni. Ketika Ryukyu bersiap untuk mengatur gerak untuk menentang lanun-lanun yang sedang berada di Wano Kuni tanpa pengetahuan Sakazuki, Kid telah mendedahkan kepada Luffy bahawa Luffy, Buggy, Shanks dan Teach telah ditabalkan sebagai Yonko terbaru. So nak tahu what happened in this awesome chapter? Jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Subscribe channel Scoberto Anime, channel terbaru dari aku. Sekiranya korang berminat untuk jadi speaker, just hantarkan video korang ke email kimiscoberto@gmail.com. Berminat untuk dapatkan One Piece t-shirt, korang just WhatsApp admin dan follow IG Shop Scoberto Hub untuk memilih desain yang korang suka. Ayo, kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel yang ada di seluruh dunia. Say with me, guys. Membuka tirai chapter ini, kita dibawa ke arah Flower Capital sambil kita dapat menyaksikan perayaan kemerdekaan negara Wano. Dan di panel ini juga kita dapat melihat dialog yang kelihatan seperti mereka sedang bergegas untuk selesaikan satu perkara mustahak. Dan dalam dialog tersebut kita dapat melihat nama Denjiro dan Nekomamushi disebut, mengajak nama-nama ini untuk mengikutnya dan tidak mahu menyusahkan Luffy dan nakamanya yang lain. Kemudian panel beralih ke arah Ryukyu yang kelihatan mara ke arah Flower Capital sambil setiap langkahnya, setiap derapan kakinya menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Dan Ryukyu berkata bahawa keupayaan mengarahkan tumpuan orang lain adalah sebuah kemampuan yang paling jarang untuk dilihat. Dan tiba-tiba Ryukyu terkejut, dan di panel ini kita dapat melihat ternyata dari scene awal tadi adalah merupakan dialognya Red Scabbard yang telah pun berjaya menghidu kedatangan Ryukyu di bumi Wano. Dan mereka berjaya menyekat Ryukyu sebelum sempat sampai ke Flower Capital. Melihatkan The Red Scabbard yang menjadi penghalang, segera Ryukyu mengarahkan mereka untuk berambus selagi mereka masih punya waktu. Raizo dengan penuh tekad di wajahnya dilihat tidak akan berganjak walaupun seinci. Dan begitu juga lah Denjiro yang kemudiannya mengesahkan bahawa Marin adalah musuh kepada Luffy, sambil Ryukyu mula mempamerkan kemampuannya yang terlihat akar-akar kayu mula menjalar keluar dari tubuhnya. Ryukyu berkata bahawa, tidakkah kamu semua mengetahui tentang apa yang telah terjadi
terjadi kepada dunia luar. Celestial Dragon adalah bangsa dewa negara seperti ini yang tiada terkait dengan world government, tidak memiliki sebarang pengiktirafan sebagai sebuah negara. Dan Ryokugyu mula melancarkan serangannya. Akar-akar kayu mula menjalar dengan pantasnya menuju ke arah Red Scabbard. Namun di panel ini kita dapat melihat Inuarashi mudah memotong akar kayu tersebut dengan pedangnya dan berkata bahawa sudah begitu cara dunia ini berfungsi dan jangan jadi bodoh. Kemudian tanpa bertangguh, Ryokugyu segera mengeluarkan teknik lanjutannya yang lebih besar yang terlihat seperti Awakening Paramecia, di mana di kawasan persekitarannya telah tertumbuhnya tumbuh-tumbuhan dengan sekelip mata dengan teknik Flexing Forest Muscle. Oda akhirnya mendedahkan kepada kita bahawa nama Devil Fruit Ryokugyu adalah Forest Forest Fruit yang membuatkan Ryokugyu menjadi manusia hutan, dan jenis Devil Fruit ini adalah dari keluarga Logia yang merupakan inkarnasi alam dan sumber kehidupan. Dan dengan ayat itu juga, Ryokugyu cuba mengajar Red Scabbard di hadapannya bahawa kelestarian manusia hanya akan berpanjangan sekiranya memperkasakan sistem hierarki, dan pihak World Government perlu mengembalikan negara yang tidak terkait dengan World Government kepada tempat yang sepatutnya. Arahanlah yang membuatkan kehidupan berterusan, dan prejuris melahirkan keseimbangan. Dengan kata-kata yang dikeluarkan Ryokugyu, tubuhnya juga dilihat semakin membesar dari sebelumnya. Dan di panel ini, sekali lagi dengan kemampuan tumbuhannya, Ryokugyu melancarkan lagi serangan bertubi-tubi ke arah The Red Scabbard. Namun samurai setia Oden ini yang kini menjadi pahlawan setia Lord Momonosuke mudah menepis dan memotong segala serangan-serangan yang dilancarkan. Dan sambil menyerang juga, Ryokugyu tidak henti-henti berkata-kata angkuh. Ryokugyu berkata bahawa tiada undang-undang yang akan dilanggar sekiranya kesemua mereka mati di sini. Dan sambil tertawa, Ryokugyu dapat merasakan bahawa The Red Scabbard di hadapannya itu bukanlah lawannya, dan mengatakan yang dia mampu untuk menyembelih bahkan ribuan orang seperti mereka sekiranya itulah harganya untuk mendapatkan kepala monkey di Luffy. Kemudian tiba-tiba sambil meluncur di udara, di panel ini kita dapat melihat Yamato bersiap untuk melancarkan serangan. Dan Yamato berkata bahawa setiap kata-kata Ryokugyu membuatkan dia berasa muak dan melepaskan sebuah dentuman padu yang tersalut haus Shokuhaki tepat menghinggap kepala Ryokugyu, membuatkan kepala besar Ryokugyu terhentam ke tanah. Dan di panel ini kita dapat melihat bahawa Ryokugyu Admiral of the Marine sendiri dapat merasakan kekuatan Yamato walaupun hanya sebuah serangan mukaddimah. Dan Ryokugyu juga memuji haki yang dimiliki oleh Yamato. Yamato kemudiannya menyatakan bahawa penduduk Wano ini telah melalui satu tempoh tirani selama 20 tahun dan akhirnya baru sekarang mereka dapat mengecapi kemerdekaan, dan tidak mungkin dia akan membiarkan Ryokugyu merosakkan kemerdekaan ini. Kemudian Ryokugyu bertanya siapakah gerangan Yamato, dan Yamato menyatakan namanya dan mendedahkan bahawa dia adalah anak lelaki kepada Kaido. Mendengarkan nama anak lelaki Kaido, Ryokugyu dilihat sangat marah. Namun belum sempat Ryokugyu melancarkan serangan balas, datang pula Momonosuke dalam mod naganya. Sambil memuji Yamato, Momo memberitahu Ryokugyu bahawa mereka tidak akan sama sekali membenarkan pihak musuh menyentuh wira negara mereka. Dan Momo bersiap untuk melancarkan serangan Bolo Breath. Namun kat panel ini hanya Breath sahaja yang keluar, bolonya tak ada. Walaupun serangan Bolo Breath-nya tidak menjadi, Momo tetap bertekad untuk mengalahkan Ryokugyu dengan sendirinya. Dan Momo meligatkan kakinya untuk meluru ke arah Ryokugyu dan segera menggigit tubuh pohon Ryokugyu dan mengatakan dia tetap akan mengusir Ryokugyu dari bumi Wano ini, dan dia akan memastikan agar tiada lagi musuh yang akan menakutkan bumi Wano ini lagi, kerana itu adalah sumpah ikrarnya. Kemudian Ryokugyu seperti mengetahui segala-galanya tentang Devil Fruit, dilihat sedikit terkejut apabila melihat seekor naga berwarna merah jambu yang menentangnya dan mengatakan ini adalah kali pertama dia melihat kemampuan ini. Namun serangan Momonosuke berakhir dengan hampa setelah Ryokugyu dilihat lebih tenaganya dan melilit tubuh gergasi naga Momo itu dengan kemampuan tumbuhannya. Sungguh pun dibelit, Momo menjerit menyuruh Yamato untuk tidak berbuat apa-apa. Kemudian scene beralih ke arah perairan di luar Wano. Alangkah terkejutnya sidang pembaca apabila finally setelah bertahun-tahun lamanya kita menantikan kemunculan watak ini, akhirnya dalam chapter ini kita melihat kapal The Red Hat
Pirates akhirnya muncul. Seperti biasa, setelah tamat peperangan besar, barulah watak ini timbul. Namun kalau sebelum ini Shanks muncul untuk menghentikan Marineford War, namun kali ini di panel ini, kru Shanks dilihat tidak lagi dapat bersabar untuk menemui Mugiwara no Luffy kerana Luffy telah pun mengutarakan janjinya untuk menjadi a great pirates. Namun Shanks berkata, momen hari ini mengingatkan dia kali terakhir berada di sini, yang mana pada ketika itu mereka menghantar dan mengucapkan selamat tinggal buat terakhir kalinya kepada Kozuki Oden, dan sudah tentu Momo dan Hiyori sudah tumbuh dewasa sekarang ini. Kemudian Lucky Roo sekali lagi menggesa Shanks untuk berlabuh kerana dia tidak sabar lagi ingin bertemu dengan Luffy. Namun Yasop mendedahkan bahawa dia walau bagaimanapun belum lagi bersedia untuk bertemu anaknya Usopp. Kemudian Lime Juice mendedahkan bahawa Kid juga sedang berada di sini kerana tidak lama dulu dia pernah cuba untuk menentang mereka. Kemudian di panel ini sambil tersenyum, Shanks melihat poster bounty Luffy dengan penuh gembira, dan melihatkan poster Luffy dalam mood Sun God Nikanya, Shanks terimbas detik dia dan krunya yang mengejar sebuah kapal World Government. Walaupun mereka mengetahui di dalam kapal tersebut hadirnya agen CP9, namun Shanks dengan topi jeraminya pada ketika itu tidak menghiraukan perkara tersebut dan terus menyerang. Dan di panel ini kita dapat melihat Hush Hu yang masih muda bersama-sama dengan seorang lagi agen CP9 yang kelihatan sangat runsing dengan serangan mengejut dari Shanks, kerana setahu dia di dalam kapal tersebut tidak mengandungi apa-apa harta berharga melainkan sebuah devil fruit yang apabila dimakan penggunanya akan bertukar menjadi getah. Dan Shanks juga turut terkenangkan momennya ketika di Fusha Village ketika Luffy masih lagi kecil yang menyapanya dengan keriangan, dan momen dia bersama Luffy di sebuah tebing sambil berceritakan sesuatu ketika mentari mula tenggelam, dan momen ketika Shanks menyelamatkan Luffy dari raksasa lautan dahulunya, lalu Shanks dilihat memegang bahagian tangannya yang kudung itu dan sekali lagi tersenyum. Apakah maksud Oda dalam menyampaikan sebuah flashback yang begitu bernostalgia dan dekat dengan kita ini? Adakah ini menjadi penegas dari Oda untuk mengisyaratkan bahawa warna sebenar watak Shanks ini, iaitu dia bukanlah seorang antagonis, bahkan protagonis yang hanya ingin melihatkan kejayaan Luffy? Setelah lamunannya, Shanks mengatakan bahawa dia belum lagi ingin berjumpa dengan Luffy di sini kerana di wilayah mereka sendiri pun telah diceroboh, dan kru Shanks mula teringat bahawa benar apa yang Shanks katakan kerana di wilayah mereka telah diceroboh oleh Bartolomeo yang mendakwa dirinya sebagai berada di bawah bendera Luffy. Dan kemudiannya Shanks mengatakan yang mereka akan gagal dalam tugasan mereka sekiranya membiarkan sahaja perkara tersebut. Kemudian sambil menarik kerusi yang di situ juga sedang duduknya his right hand man, Ben Beckman, Shanks menuangkan sake, mengambil sesisip sake dan mula bersuara. Hey Beck, isn't it about time to go claim it? Dan mendengarkan kata-kata Shanks, Beckman menjadi sangat-sangat terkejut. Raut wajah Beckman yang bersahaja tadi berubah menjadi serius dengan kata-kata Shanks itu. Kemudian Shanks menyambung, inilah masanya untuk mengambil One Piece. Gila guys, aku akan bahaskan dengan lanjut pasal babak ni dalam video akan datang. Kemudian scene beralih ke arah ibu pejabat Marine di New World. Dari luar ibu pejabat tersebut, kita mendapat dialog mengatakan bahawa mereka, pihak Marine, sama sekali tidak boleh membiarkan pihak Revolutionary Army bergerak liar lagi. Kemudian Akainu membenarkan pernyataan tersebut. Namun menurut Akainu, pihak Marine sudah kehabisan tenaga untuk dikerahkan. Dan akhirnya, teka-teki yang ditinggalkan Oda selama 2 tahun ini akhirnya terjawab, yang mana Oda mengatakan bahawa Sabo will, Hancock will, Vivi will. Akhirnya dalam chapter ini kita mengetahui bahawa apa yang berlaku kepada Sabo adalah Sabo will be calling the Flame Emperor and become the champion untuk rakyat dunia. What a twist of an event guys. Ramai dari kalangan fans aku sangka, dan termasuk aku sendiri, menyangka yang Sabo tertangkap bahkan bukan sahaja tidak berjadi berkas, bahkan Sabo sekarang ini telah menjadi wira untuk rakyat dunia. Dan dalam chapter ini juga Oda akhirnya menamatkan misteri berita yang dikeluarkan Morgan dahulunya, dan benar menurut spekulasi fans selama ini, yes, Nefertari Cobra terkorban dan Sabo yang dipersalahkan. Dan menurut berita yang dikeluarkan Morgan, Sabo lah yang telah membunuh Nefertari Cobra. Dan dari perbincangan mereka bertiga di ibu pejabat itu juga, butiran cerita berkenaan apa yang berlaku di Marijoa juga diterangkan dalam chapter ini, iaitu beberapa jam
jam sebelum pembunuhan Cobra, pihak Revolutionary Army telah menyerang kawasan kediaman Celestial Dragon, menghancurkan monumen Divine Dragon Claw dan juga simbol World Nobles, dan tindakan ini adalah semboyan pengisytiharan perang. Kemudian Ryukugyu dan Fujitora telah bertempur mempertahankan kediaman Celestial Dragon, namun akhirnya Sabo dan rakan seperjuangannya berjaya membebaskan Bartolomeo Kuma dari penghambaan dan juga berhasil untuk melarikan diri. Kemudian seorang marine di situ mengatakan in their defense, Admiral Fujitora dan Ryukugyu yang bertarung ketika itu seolah-olah menahan dari mengeluarkan kekuatan sebenar mereka kerana mereka bertarung di Marijoa. Dan segera Akainu membantah supaya jangan mengada-adakan alasan, dan Akainu menambah bahawa tidak hanya Cobra, Vivi juga telah hilang. Kemudian barulah watak marine yang berada bersama-sama Borsalino dan Sakazuki diperkenalkan. Dia adalah Kuroma Tensei yang merupakan ketua unit pemantauan jenayah, dan menurutnya pihaknya masih lagi menyiasat perkara ini dan melihat dengan mendalam bagaimana segala yang berlaku di sana itu dapat dikaitkan. Dan Akainu kemudiannya mengatakan bahawa dia dapat merasakan Arabasta ketika ini pasti akan berada dalam keadaan yang sangat huru-hara. Bahkan kapal wakil mereka yang sebelum ini berkunjung ke Marijoa yang berlabuh di Red Port masih lagi belum meninggalkan pelabuhan itu. Kemudian Borsalino mengajukan soalan bahawa adakah kes cubaan membunuh Saint Carlos akan ditutup, manakala Saint Josgat telah melepaskan penjenayah di Holy Land dan hal ini merumitkan lagi keadaan. Kemudian Akainu menyuruh kes itu dibiarkan. Dan sekali lagi Kuroma bersuara mengatakan bahawa nampaknya keseluruhan insiden ini sangat terkait dengan Sabo. Kobaran api rebelliannya cepat merebak ke seluruh dunia dan 8 kerajaan penentang telah mula terinspirasi untuk mula memberontak. Sungguh pun Flame Emperor mereka masih belum lagi pulang. Seolah-olah mereka mula menyembahnya seperti dewa. Dengan tindakan berani dan besar Sabu di Marijoa ini, pengaruhnya semakin membiak, bahkan lebih kuat aura Sabu ini berbanding Dragon sendiri. Dan di panel ini akhirnya kita dapat melihat poster besar Sabu terpampang di sebuah negara dan menjawab persoalan mengapa dalam chapter lepas kita dapat melihat poster Sabu terpampang ketika sebuah negara tersebut membaca berita tergempar berkenaan The New Emperor, dan bermaksud negara tersebut juga beraliansi dengan The Revolutionary Army. Dan di panel ini juga fahamlah kita mengapa dalam chapter sebelumnya Ryukugyu mendakwa bahawa pihak Marine berada dalam fasa yang sangat mencemaskan kerana insiden bertimpa-timpa yang cukup-cukup besar telah melanda mereka, bermula dari pembubaran Shichibukai, serangan gerila dari Revolutionary Army yang mengisytiharkan perang dan memberi isyarat kepada seluruh negara untuk mula bangkit menentang, dan insiden di Wano yang mengkucar-kacirkan sistem Maharaja Lautan. Dan di panel ini Borsalino menjelaskan segala-galanya bahawa bahkan adik kepada Sabu ini juga telah dinobatkan sebagai Emperor. Aura Flame Emperor Sabu pastinya dapat dirasai oleh lanun-lanun, dan adiknya pula turut menyumbang kepada nyalaan api Sabu ini. Kemudian sambil termenung menghadap lautan, Akainu mengatakan bahawa dia memegang tampuk Fleet Admiral pada waktu yang sangat malang. Namun dia tidak peduli dari arah mana gelombang revolusi ini akan mula menyerang, tapi kita harus mula untuk bertindak balas. Dan chapter pun tamat. What a chapter guys. Dan aku berencana untuk memborakkan dengan lebih detail each and every single part of this scene dalam chapter kali ini. So please stay tuned, okay? Dan aku juga mungkin akan adakan satu recorded podcast dengan YouTuber lain berkenaan prediction untuk chapter yang akan datang. What will happen in the next chapter? So kalau korang ada apa-apa pandangan berkenaan prediction untuk chapter yang akan datang, korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah, dan aku akan bawakan pandangan korang tersebut dalam video aku nanti. Okay, so guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi.